Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat dan berbahagia bersama keluarga. Jumpa kembali di channel YouTube Viralistik, yaitu channel yang mereview lokasi wisata alam dan kuliner. Itu kolam-kolam renang, itu sungai. Di konten review wisata alam kali ini, kami akan mereview salah satu destinasi wisata hits yang letaknya di daerah Bogor. Jika dari Jakarta, relatif dekat, sekitar 1,5 jam perjalanan saja. Wisata yang kami review kali ini bernama Lembah Alam Tirta, yakni wisata pemandian air panas yang menyehatkan. Jadi, pantengin terus video review kami ini dari awal sampai akhir untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai wisata ini. Let's go! Udah kok udah nyampe no. Jalan ya itu. Masih. Mati. Lembah Alam Tirta, wisata sehat pemandian air panas. Lembah Alam Tirta adalah salah satu destinasi wisata pemandian air panas yang tergolong eksklusif di Desa Karangtengah, Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor. Dengan luas area lahan berkisar 3.500 meter dengan fasilitas parkir yang disediakan seluas 1.000 meter sehingga sangat nyaman untuk tempat parkir motor dan mobil. Untuk informasi tiketnya? Dewasa 25.000 untuk kolam renang. Udah sama parkir ya, 90.000 total ya tadi ya. Oke. Okay. Ini kalau harga weekend ya? Ya sama aja. Sama aja ya. Ini 24 jam ya? Kalau privat 50.000 per orang. Oh, kalau privat 50.000 per orang ya. Ada fasilitas apa aja? Harganya berapa tuh kalau yang penginapan? Yang 1,5. Dengan Kang siapa ini? Sopian. Lembah Alam Tirta bila dilihat dari letak geografisnya sungguh sangat mempesona. Karena di sekitar area dikelilingi oleh pemandangan yang indah dan terasa dalam suasana alami, di mana udaranya pun dirasakan sangat begitu terasa segar dan sejuk. Depan El. Depan. Jalan depan, lari. Lari jalan depan. Iya, ayo, kejar. Air panas pemandian Lembah Alam Tirta dialirkan dari sumber kawah dengan suhu panas mencapai 80 derajat yang mengandung belerang, dan sampainya di kolam tempat pemandian Lembah Alam Tirta air mencapai suhu panas sebesar 60 derajat. Namun para pengunjung tidak perlu merasa khawatir dengan suhu air panas tersebut karena pengelola Lembah Alam Tirta juga menyiapkan keran air dingin untuk bisa dicampur dengan tempat air pemandian yang bersuhu panas, sehingga suhu pemandian air panas yang akan digunakan para pengunjung nantinya bisa disesuaikan sesuai selera.
Air panas yang digunakan juga merupakan dari sumber mata air yang mengandung belerang sehingga sangat bermanfaat bagi para pengunjung untuk menyembuhkan beragam penyakit mulai dari penyakit kulit hingga rematik dan penyakit-penyakit lainnya. Lembah Alam Tirta selain tempat untuk pemandian air panas, juga menawarkan fasilitas yang cukup lumayan lengkap, mulai dari villa untuk tempat pengunjung menginap, dalam menikmati liburannya untuk bermandi air panas, dan ada juga disediakan sebuah gedung aula dengan bentuk ruangan terbuka, untuk fasilitas masyarakat umum yang khusus disewakan dalam melaksanakan acara-acara rapat atau juga tempat pertemuan. Selain itu, Lembah Alam Tirta juga menyiapkan fasilitas restoran atau kantin agar setiap para pengunjung yang selesai menikmati mandi air panas dapat bersantai sambil menikmati hidangan makanan dan minuman. Thank you.
di situ pos tiket masuknya. Nah, nanti ke sini masuk, terus situ kantin, situ kantin, terus lagi ke sini masuk, situ musola. Musola ini vilanya di sini. Ini villa, ini juga yang di belakang kita, villa juga. Penginapannya ya. Pemandian Lembah Alam Tirta buka 24 jam setiap hari. Fasilitas kolam pemandian tersedia khusus umum untuk para wanita, khusus umum untuk para pria, khusus privasi atau privat khusus untuk keluarga. Alamatnya di Kampung Cilaya RT 02 RW 08 Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor. Harga tiket masuk dewasa Rp50.000, anak-anak di atas usia 5 tahun Rp15.000. Sekian review dari kami. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dan sampai berjumpa kembali di konten review lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.